Sobat JR, inilah pemandangan suasana di Desa Ponggok, salah satu desa bagian dari Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Desa Ponggok yang sebagian besar wilayahnya adalah berupa pegunungan ini terbagi menjadi 8 dusun, yakni 5 dusun berada di atas pegunungan dan 3 dusun lagi berada di dataran rendah ya. Nah, kali ini kami Jejak Richard bakalan menjelajahi salah satu dusun terpencil yang ada di Desa Ponggok. Namanya adalah Dusun Mbanaran, yang lokasinya juga berada di atas pegunungan gitu ya guys. Perlu teman-teman ketahui ya, salah satu kampung yang ada di Dusun Mbanaran ini sangatlah terpencil sekali. Bahkan jarak antar rumah di sini itu pun pada berjauhan. Dan ternyata di antara rumah-rumah yang terpencar di sini, rumahnya Mbah Surip adalah rumah yang paling jauh sendiri ya, menyendiri dan tak punya tetangga gitu. Dan seperti ini teman-teman, penampakan dari rumah sederhana miliknya Mbah Surip yang menyendiri di atas pegunungan ya. Assalamualaikum. Luar Richard Pak saking Ponorogo ya. Ketenggiane Mbah Surip iki nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe, kembali lagi guys in my channel Jejak Richard. Waktunya kita ngetrip lagi. Salam sehat untuk kita semua ya teman-teman. Kita berada di sebuah pedesaan terpencil yang ada di Kabupaten Pacitan ya teman-teman. Seperti di belakang saya itu teman, ada rumah sendirian. Pokoknya buat teman-teman yang penasaran, ikutin terus jelajah kita ya. Oke, let's go. Oke Sobat CR, inilah perjalanan kami menuju kampung terpencil Mbanaran yang masih bagian dari Desa Ponggok. Di tengah perjalanan kami pun berhenti sejenak ya, karena dari atas pegunungan ini kita bisa melihat Teluk Pacitan dari ketinggian. Wah kayaknya keren tuh guys, hehe. Oke teman-teman, ini tinggi banget ya. Tuh lihat teman-teman, tadi jalannya ekstrim banget ya, seperti itu. Menuju ke dari Desa Ponggok ini ya. Dan di sana itu teman-teman, itu adalah Teluk Pacitan ya, itu lautannya teman-teman. Dan itu dari sini ternyata itu kelihatan dengan sangat jelas. Ini siang hari ya, ini agak bagaimana itu agak buram gitu gambarnya. Ini kalau pagi itu di sana itu kelihatan biru air laut ya, itu jelas banget dari sini. Itu kayak sudah dekat banget deh. Itu pantai Tolang Rian kawasan sana ya. Kota Pacitan di belakang dari Kota Pacitan itu ada Samudra Hindia ya. Itu kelihatan dengan sangat jelas di sini. Yeah. Oh iya teman-teman, sebenarnya tujuan utama kita ke kampung Mbanaran adalah berkunjung ke rumah menyendiri di gunung, yakni rumahnya Mbah Surip. Berdasarkan info yang kami dapat, Mbah Surip ini tinggal menyendiri ditemani oleh cucunya yang masih pelajar gitu ya, yakni namanya adalah Mas Riki. Berhubung kita ini juga belum tahu rumahnya Mbah Surip itu di mana, so kita pun mampir sebentar di Balai Desa Ponggok guna menemui Bapak Enjang sekaligus Kepala Dusun Mbanaran ya guys.
Ya, alhamdulillah ya teman-teman. Bapak Enjang ini rupanya orangnya baik banget. Beliau masih mau meluangkan waktu untuk kita guna ngasih petunjuk jalan arah menuju rumahnya Mbah Surip. Ini gimana sih, Sinten? Ini Pak Heri. Oh, Pak Heri. Terus ini Mbah Surip? Saya beri kok. Betul ya? Oh, saya ngajak ngadep nih ya? Nggih, sing samping. Oh, samping niki. Pasti tepi nih, Bu. Lumayan. Lumayan, nggih. Sekilo, wonten. Betul, teman. Oh, betul, wonten. Ini di antara rumah-rumahnya di Manaran ini. Saya ini apa paling terpenting ya, wonten Manaran ini? Nggih, mengke paling terpenting ngene, Mbah Surip. Mbah Surip niku, nggih. Niki paling atas. Paling atas niki, nggih. Soalnya ini dibelik, wana. Ingat ini, nggih. Kan pemukimannya tepi-tepi. Tepi-tepi, nggih. Kalau ini kan gunung. Lahan ini miring. Jadi lahan ini miring, nggih. Jarang sing kerumpul akeh. Bisa-bisa. Ini mau gendirannya nggih tadi siji, nggih. Lancar-lancar. Jalannya yang ini iki. Lancar-lancar ya dhewe. Nah, rendeng bisa berhujan susah. Susah ya, iki licin ngoten nggih. Jadi kaya riki niku maksud lain niku. Nggih, lewat iki. Dadi nggih, iku melampah apa motoran? Motoran. Motor sukane bundi niku. Duking riyo mriko. Sakit ta? Sakit. Cuma nggih. Ngeten iki dalane. Dalane ngoten iki. Saya rono saya sempit Mas Jalan. Oh, saya sempit nggih. Tak kira nak ngapa. Kelihatan ke mereka nggih. Matur suwun nggih Pak Kepala Dusun. Monggo kula anu mengki jalan lurus kula arah. Mriki nggih. Kok ketinggalan niku ta? Dalam. Ketinggalan niku. Cenes sing bali mriko. Oh, ala beda nek. Tak kira sen niku. Akhirnya kami pun diboncengin Bapak Enjang menuju ke rumahnya Mbah Surip ya guys. Tapi tidak sampai rumah loh, karena jalanannya ya semakin menyempit dan ekstrim gitu ya. Ini kematian penghuni ini? Umayah ada dua, yang oh. Satu untuk ngantap mereka. Mriko lho, kae to. Nggih. Aduh tenan lho. Duwe piro kono? Mungkin nek mriki nek mrikine saged mantun nek ngeten iki. Oh, nggih. Oke teman-teman, dengan berjalan kaki sendirian, perjalanan kita teruskan ya. Karena Bapak Enjangnya hanya bisa nganterin kita sampai titik yang tadi. Semakin mendekati rumahnya Mbah Surip, jalanannya memang semakin sempit aja ya guys. Berdasarkan info yang kami dapat, untuk Mas Rikinya masih berani melewati jalan sempit ini pakai sepeda motor. By the way, di waktu musim penghujan, Riki memilih jalan kaki melewati jalan sini ya teman-teman, ketika berangkat ke sekolah. Sedangkan untuk motornya ditaruh di rumah tetangga yang sudah dekat dengan jalan besar gitu. Dan setelah melakukan perjalanan yang agak melelahkan, akhirnya kita tiba juga di rumahnya Mbah Surip. Loh, kok rumahnya kelihatan ramai banget ya? Wow, kayaknya sih ini lagi ada acara guys. Hehe. Assalamualaikum.
Loritet Pak Cangkeng Ponorogo nggih. Ketenggiane Mbah Surip nggih iki nggih. Nggih. Mau kan dinteri Pak Enjang untuk yang meriku. Oh, nanti Pak Enjang buatan meriki. Anu terus saya kendala nih alit terus saya kulan tetap kamu tugi meriku terus candangi kon terus nih kon mabah ya mbak. Oh, berenang berenang kayak petunjuk jalan buatan. Oh, nggak. Nah, Mas Surip ini gimana sih? Nih kau rumput nih kau. Oh, rumput ah? Nggak tengok ano. Apa wajeng anu mata sih? Bisa nih mata jamin ter? Gini anu di telepon buatan apa nopo? Oke, nih kau wajen acara nopo lagi ya? Oh, nih kau wajen nggak malan kandang. Kandangnya Mas Surip. Boten. Kandang sinten? Kandang ayam. Kandang ayam. Kandang sinten niku kandang ayame? Mbah Surip. Oh, Mbah Surip. Oh. Sayang banget ya teman-teman. Waktu kita ke sini, Mbah Suripnya lagi tidak ada di rumah. Katanya sih dia lagi pergi ke hutan gitu ya. Berdasarkan info, sebenarnya Mbah Surip ini punya 7 anak ya. Hanya saja di rumah ini Mbah Surip tinggal bersama Riki, yakni cucunya Mbah Surip, dan juga ditemani Bude dan juga padenya Riki. By the way, orang tua Riki sendiri rupanya tinggal di kota Pacitan ya guys. Sedangkan untuk Rikinya malah senang memilih hidup bareng bersama simbahnya di tempat terpencil ini. Hehe. Dan sebenarnya ibu Riki ya? Senes. Budene? Nggih. Oh, budene. Nggih. Budi. Lah jenengan di mana iki, Pak? Ulun Ponorogo. Ponorogo. Isin di teman jenengan nggih. Rik, Riki napa niki? Napa niki? Matur nuwun. Nggih. Iki Mas Riki kelas berapa? Kelas 3 SMP. SMP budimu? SMP Riki, nginggil SMP 5. Nggih. Di sini itu Riki ikut tinggal karo sapa to kene? Awakmu. No kene tinggal Mbah. Oh, si Mbah. Lah wong tuane Riki no ndi? Enten Ploso. Oh, en Ploso. Ploso. Lah nyapa kok melu bae no kene? Sing ngene ndelik mundekan. Anu Pak, nek tumut ibunya ini kebetulan jenak, betulan kerasan. Mudahan, oh alah, ndak kerasan karo mbak ya. Oh mbak sabar nih mbak. Pada tahunnya neni gitu mbak. Nek ini kan sepi. Nah ini betulan purun tumut anu mama ini kulo. Oh betulan purun. Betulan tumut mbak ini ketali. Ketali ya? Oke, ketali. Ketali. Ketika. KTK ya? Ketika kulo. Sejurungnya TK pun enten beriki. Bunan? Oke, oke. Anu mama ibuku asal tiang Pacitan Riko saniki. Saniki. Tapi itu jarang-jarang Riki ini tumbat mamanya mau tanding Pacitan Riko. Jarang kan itu, jarang bilang. Kita kan Riki ini kita kalian baik kayak kulo niki. Buku nih mama kulo. Oh. Mama Surip. Jalur pun ninggal kayak kulo beri kulo. Oh. Kayak kulo niki kan nanti Riki kulo Riko. Oh dia dia Riko. Ada. Tak cukup baturi mata Riki. By the way, lokasi rumah Mbah Surip yang menyendiri ini juga berada di atas gunung ya guys. Nah, tahu nggak teman-teman, di belakang dari rumahnya Mbah Surip ada spot indah yang dimana dari situ kita bisa melihat pemandangan Kabupaten Pacitan dari ketinggian. Dan seperti ini Sobat CR, pemandangan indah jika dilihat dari belakang rumahnya Riki. Wow, keren juga ya. Hehe. Mas Riki yang sebenarnya anak kota yang memilih tinggal di rumah simbah yang sepi ini.
rupanya punya hobi elektronik ya guys. Waktu kita kesini, kita diperlihatkan sebuah power hasil dari rakitan Ricky sendiri ya. Kata Ricky sih, waktu dia bikin power ini, dia habisin dana sekitar 2 juta, yang dimana uangnya itu dia dapatkan dari bekerja bantu-bantu gitu ya katanya. Wow, keren tuh. Hehe. Oke guys, akhirnya kita sampai juga di penghujung acara. Buat teman-teman yang sudah menyimak, kita ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa ya di like, share dan juga subscribe, biar kita bisa menjelajah terus seantero negeri. Yuk guys, bye bye. Thank you.